Moni, ada soalnya apa? Soalnya pada artis. Oh, artis. Oh, ya, artis. Silakan Moni, silakan. Saya Bagio, assalamualaikum. Biasanya bila bulan Ramadan, semua orang berpusu-pusu pergi ke bazar Ramadan. Bila sampai je dekat bazar Ramadan, tengok macam-macam makanan, tak boleh nak kawal nafsu. Jadi macam mana caranya patutnya kita lakukan untuk kita jangan membazir adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum, saya Najati. Saya nak bertanya satu soalan. Bulan Ramadan ni penuh dengan kemeriahan bazar yang ada, tapi tak semua bazar yang mengekalkan kebersihan awam selepas bazar ditutup. Jadi apakah cara yang boleh diterapkan dalam masyarakat kita, sama ada peniaga ataupun pembeli, untuk sama-sama terdidik dalam menjaga kebersihan awam lagi-lagi di bulan yang mulia ini? Jarang-jarang kita ada dua soalan sekaligus. Oh, tapi kita rasa ada yang kita dah sentuh pun tadi. Ya, ya, betul. Yang mula tu kita kira merujuk perkara di atas saja. Duduk lah. Ya. Soalan pertama kan? Kalau awak bagi tu, macam saya cakap lah, duduk dalam kereta. Bagi suami, ya? Saya percaya macam apa Kak Noor Marina cakap tadi. Dia tadi sebelum dia soal tu, dia bagi tips. Betul? Ya, ya. Iaitu merancang. Merancang. Sebab kita dah tahu